Oke, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya, dimana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kali ini saya membuat video tentang merumput, dimana pada sore hari ini baru saja merumput dengan menggunakan perahu. Kita merumput di sungai dengan mengambil dapatkan rumput seperti ini. Oke sahabatku, baru saja kita datang membawa ini. Mudah-mudahan ini sudah cukup untuk makanan ternaknya hari ini. Tadi pagi juga sudah kita merumput, mengambil hanya sekitar sungai ini, di pinggir sini saja. Tapi kalau ini dari jauh kita ambil, cukup lumayan melawan arus, karena air banjir sudah mulai turun. Ini masih banjir, ini darat ini. Kita berada di sini. Kita akan masukkan karung, kemudian kita antar rumah kita di sebelah sana. Di sini hanya dua rumah saja. Di sebelah sini ada kampung banyak. Ini ada satu kampung di sini, orang menyebutnya kampung Makassar atau orang-orang Bugis Makassar. Yang ada di sini bekerja di Empang, tuh perahunya banyak sekali. Bisa dilihat perahu-perahu di sini. Jadi ini adalah orang-orang Empang, banyak di sini. Bugis sudah mulai pembangunan rumah-rumah, banyak rumah yang baru. Saya sendiri di sebelah sini, pekerjaan ternak, menggunakan perahu. Perahu anak saya ini kemarin dia beli perahu, ya saya gunakan ini hari ini. Alhamdulillah, hari kedua kalinya saya ini, dan hari pertama saya mencoba mencari rumput dengan menggunakan perahu. Dan ini hadian yang kedua kalinya. Tadi pagi sebelumnya, jadi cukup rumit juga karena saya juga tidak terlalu biasa untuk ini saya menggunakan dengan ini, jadi bolak-balik seperti ini. Atau saya bawa coba dua, yang satu ini kayunya. Karena sebelumnya saya tidak pernah ini, kecuali anak saya sendiri selama ini yang menggunakan. Oke sobatku, mungkin ini saja saya masukkan dulu rumputnya ke dalam karung. Ya, kita sedang masukkan dalam karung, sahabat. Ini mungkin karung ini saya tidak penuhin karena yang mau bawa ini putra saya belum kuat ngangkat paling yang berat-berat, jadi saya kasih sedikit aja. Sudah cukup lah ini, tidak berat ya, sudah. Oke sahabatku, ini sudah kita kasih makan dombanya. Ini sebagian. Ini ada berapa ekor di sini? Ada 10 lebih. Kemudian di sini ada. Ini ada 2 induk di sini bawa anak masing-masing. Ya. Seperti ini masih kandangnya. Mudah-mudahan kembali lagi nanti penuh kandang ini, cukup besar. Yaitu 12 kali 4 atau 4 kali 12. Oke sahabatku. Nah ini masih banjir, masih keadaan banjir. Masih keadaannya seperti ini. Tanaman jeruk sama jambunya tenggelam semua. Tuh di tadi kemarin ada disingkirkan di situ. Ini tenggelam tapi sudah nancap ke dalam tanah, jadi kita enggak. Walaupun tadinya adalah pot, kemudian kalau di sini adalah di dalam drum. Ini dalam drum, setengah drum, tapi ini sudah sulit juga dipindah. Mudah-mudahan tidak akan layu. Ini tanaman ini memang agak sedikit kesulitan di sini. Ini sambungan semua sahabatku, dari hasil sambungan sendiri. Ini sudah mulai berbuah. Ini kemarin ada buahnya, jatuh sudah. Oke. Nah beginilah keadaan di sini, di lokasi kita, banjir. Ya, seperti ini sahabatku, masih tenggelam. Kemarin bugempilnya kita pindah ke situ, disusun situ aja. Untuk diselamatkan agak tinggi di situ, model semacam pematang. Potnya aja sudah sampai kayak begitu. Nah ini makanya saya tidak jarang masukkan ini tanaman, karena tanaman saya sedikit rusak, mengalami selalu tenggelam.